ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هداية الشباب أما بعد. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أهل الأنبياء والمرسلين وإلى جميع البر الطيبين الطاهرين أزواج أمهات المؤمنين جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصلحين من الفقهاء والمحدثين المفسرين خصوصا لأصحاب الكتاب تفسير الجلالة لأن شيخ جلال الدين السيوطي وشيخ جلال الدين المحلي أن الله يتغشى عن رحمة من فرح أن الله يعيد علينا بركاته وأسراره ناره وعلوم بركاته دين الدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. واذكر dan ingatlah oleh engkau wahai Muhammad إذ يرفع ketika meninggikan إذ يرفع ketika meninggikan siapa Ibrahim Nabi Ibrahim Al-Qawa'id akan pondasi-pondasi Al-Qawa'id akan pondasi-pondasi Al-Ususa maksudnya pondasi-pondasi Awil Judura atau dinding-dinding Minal baiti dari Baitullah. Minal baiti dari Baitullah. Ya benihi membangun siapa Ibrahim akan Baitullah. Ya benihi membangun siapa Ibrahim akan Baitullah. Muta'alikun berkait. Muta'alikun berkait apa lafad nalbaiti? Muta'alikun berkait apa lafad minalbaiti? Biyarfa'u dengan lafad yarfa'u. Wa'id yarfa'u minalbaiti Ibrahimu. Wa Ismailu dan Nabi Ismail. Wa Ismailu dan Nabi Ismail. Adfun sebagai ataf ala Ibrahim atas lafad Ibrahim. Ala Ibrahim wa atas lafad Ibrahim. Yaqulani berkata siapa keduanya? Yang kulani berkata siapa keduanya Ibrahim dan Ismail Rabbana wahai Tuhan kami taqabbal rimalah oleh engkau minna dari kami. Jadi amal itu yang paling penting adalah penerimaan dari Allah. Karena itu rahasia Allah. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan andaikan saya tahu bahwa sujud saya sekarang ini yang diterima oleh Allah, maka saya pengen meninggal setelah sujud saya ini. Karenanya dalam sebuah nasihat disebutkan a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita ini antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ila shalat ala nabi Muhammad
bersalawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain daripada sholawat, amal ini ya tergantung bainal qabuli wa raddiha. Sehingga sekelas Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan putranya ketika beribadah kepada Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah dengan meninggikan temboknya Ka'bah, masih mengatakan Rabbana taqabbal minna. Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal terimalah oleh engkau minna dari kami. Bina'ana maksudnya pembangunan kami. Bina'ana maksudnya pembangunan kami. Innaka sesungguhnya engkau. Innaka sesungguhnya engkau antaya engkau. Antaya engkau itu as-sami'u dzat yang maha mendengar. Lil qawli untuk ucapan. Al-alimu dzat yang maha tahu bil fi'li dengan perbuatan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Rabbana wahai Tuhan kami, waj'alna dan jadikanlah akan kami. Rabbana wahai Tuhan kami, waj'alna dan jadikanlah akan kami muslimah ini, akan dua hamba yang muslim. Manusia yang paling nikmat adalah manusia yang muslim. Manusia yang muslim adalah manusia yang pasrah. Senikmat-nikmatnya manusia adalah manusia yang pasrah kepada Allah. Karena orang yang pasrah kepada Allah berarti dia orang yang mempunyai nilai kepercayaan kepada Allah yang tinggi. Sehingga orang yang semacam ini akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa semua utusan Allah Subhanahu wa taala dalam misi yang sama. Menjadikan dakwahnya adalah mengajak untuk menuju pribadi-pribadi yang muslim. Menjadi pribadi-pribadi yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup ini tidak dicapekkan oleh pikiran-pikiran yang mengarah kepada tidak pasrah. Karena pasrah ini adalah sifat manusia yang menunjukkan bahwa nilai kepercayaan kepada Allahnya maksimal. Muslimah ini sebagai muslim keduanya. Mungkota ini yang tunduk keduanya, laka bagi engkau. Waj'al dan jadikanlah oleh engkau min dzurriyyatina dari keturunan kami. Waj'al dan jadikanlah oleh engkau min dzurriyyatina dari keturunan kami. Ay auladina maksudnya anak-anak kami, umatan sebagai umat, jama'atan maksudnya jama'ah. Umatan sebagai umat, ay jama'atan sebagai jama'ah, muslimatan yang tunduk laka bagi engkau. Muslimatan yang tunduk laka bagi engkau. Wamin dan bermula min, wamin dzurriyyatina. Wamin dan bermula min, itu litab'idi untuk makna sebagian. Itu litab'idi untuk makna sebagian, wa'utia dan didatangkan apa lafad min. Wa'utia dan didatangkan apa bihi lafad. Fautia dan didatangkan apabila lafad min litaqaddumi qawlihi. Karena didahulunya firman Allah. Litaqaddumi qawlihi karena didahulunya firman Allah lahu bagi Ibrahim. Kenapa kok ada min zurriyatina? Karena di awal ayat sebelum ini ada layana lu'ahdi zalimin.
tidak akan tidak menerima janjinya Allah bagi orang yang zalim. Jadi kalau yang keturunan tapi kok zalim tidak akan mendapatkan janjinya Allah. Keturunan yang taat maka akan mendapatkan janjinya Allah. Karenanya maka di sini menggunakan min wa min dzurriyyah. Lahu bagi Ibrahim layanalu ahdi dhalim. Lafat layanalu ahdi dhalim. Wa arina dan tunjukkan kepada kami. Wa arina dan tunjukkan kepada kami. Alimna ajarkan kepada kami. Alimna ajarkan kepada kami. Manasikana kan manasik-manasik kami. Manasikana kan manasik-manasik kami. Syara'i'a ibadatina. Akan syariat-syariat ibadah kami. Syara'i'a ibadina kan syariat-syariat ibadah kami. Au hajina atau haji kami. Watub dan mudah-mudahan menerima taubat alaina atas kami. Innaka sesungguhnya semata dan menerima taubat siapa engkau. Watub dan mudah-mudahan menerima taubat siapa engkau alaina atas kami. Innaka sesungguhnya engkau. Innaka sesungguhnya engkau anta ya engkau itu at-tawwabu zat yang maha menerima taubat. At-tawwabu zat yang maha menerima taubat. Ar-rahimu zat yang maha menyayangi. Ar-Rahimu zat yang maha menyayangi. Sa'alahu memohon siapa keduanya akan Allah. Keduanya yakni Ibrahim dan Ismail. Sa'alahu memohon siapa keduanya akan Allah. Sa'alahu memohon siapa keduanya akan Allah. Taubata akan taubat. Ma'a'ismatihima. Disertai maksumnya keduanya. Beliau berdua ini Nabi dan Rasul. Bahkan Ibrahim itu ulul azmi. Rasul itu adalah orang yang maksum. Seperti dalam kitab Aqidatul Awam. Ismatuhum kasairil malaikah. Wajibatun wa fadlul malaikah. Orang maksum itu tidak akan melakukan perbuatan dosa. Sengaja, tidak sengaja, kecil maupun besar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam kondisi sebagai hamba Allah yang maksum, sebagai Rasul, kok mohon diterima taubatnya? Lah salah apa? Bukan karena salah, tapi tawadu'an sebagai bentuk tawadu'. Tawadu'an sebagai bentuk tawadu'. Jadi beliau memohon taubat ini karena ketawadu'an. Tidak berdosa, tidak bersalah, tapi merasa punya salah. Yang kedua, permohonan taubatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah wata'liman sebagai bentuk pendidikan. Wata'liman sebagai bentuk pendidikan di dzurriyyatihima untuk keturunan keduanya. Dzurriyyatihima untuk keturunan keduanya. Jadi tidak hanya sekedar tawadu saja, tapi juga ada nilai pendidikan agar keturunannya nanti memandang bahwa bapak saya yang maksum saja masih selalu memohon taubat kepada Allah. Apalagi kami yang tidak maksum. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua lahir batin. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana wa adina manasikana wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna alayh. Allahumma inna nastaudi'uka kama qara'nahu wa ma darasnahu wa tahfadhu lana wa antarudahu alayna inda hajatina ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin ila al-liqa ma'as salama wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.